Hey mah bro, kembali lagi di channel PW Gamer. Oke, kali ini Bang Pew mau ngasih tahu kalau advance server terbaru udah dibuka. Jadi bagi kalian yang pengen masuk dan main di advance server di bulan Januari ini, itu wajib banget daftar dulu ya, biar dapat kode aktivasi buat login coy. Cara daftarnya gimana Bang? Gampang kok. Pertama kalian masuk ke event, terus klik berita. Nah di sini cari aja ya, scroll ke bawah yang namanya advance server. Nah ini nih udah ketemu. Langsungnya kalian klik kunjungi. Dan secara otomatis kita akan masuk ke website pendaftaran advance servernya. Tapi untuk di advance server Januari ini ada yang sedikit berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu cuma bisa daftar pakai Facebook. Nah sekarang kita bisa pakai akun Google coy. Lalu untuk advance servernya dibuka kapan? Di sini juga udah jelasin ya. Yaitu pada tanggal 6 Januari 2022. Artinya masih ada waktu sekitar semingguan lah untuk daftar-daftar. Tapi ingat ya, lebih cepat daftar itu lebih baik. Oke, langsung aja di sini Bang Pew mau daftar dulu ya. Pertama kita bakal cobain pakai Facebook. Dan ternyata masih sama ya. Di sini kita disuruh isi nama, email dan juga nomor HP aktif. Dan kalau udah keisi semua, klik aja gabung sekarang. Nih, kalau udah muncul begini, artinya udah berhasil dan tinggal nunggu tanggal 6 Januari baru kalian bisa download aplikasinya plus dapat kode aktivasi. Next kita coba daftar pakai akun Google. Kalau muncul begini artinya kalian disuruh pilih yang mau pakai akun Google yang mana buat daftar advance server ini cuy. Pilih aja salah satu dari semua akun Google kalian ya. Oke, aku pilih yang ini aja. Dan otomatis di sini masih sama ya, bakal disuruh ngisi biodata lagi, nama, email dan nomor HP aktif. Dan udah kalian ikutin aja sampai selesai ya. Dan udah deh, kalau seperti ini artinya udah beres. Isi advance server Januari apa aja Bang? Ya yang pasti bakal ada event diamond gratis ya, yang bikin kalian jadi sultan dadakan. Puluhan ribu diamond cuy, tinggal kalian klaim ya kan. Hey. Terus bakal ketemu pet baru juga, yaitu kura-kura. Anjay, tampilannya keren ya, pakai headset gimang gitu kan, gede banget anjir. Terus kaosnya kayak kaos bal-balan gitu, boleh-boleh lah. Lalu ada senjata baru juga ya, model-modelnya sih kayak shotgun gitu sih. Kalau menurut kalian ini apa cuy? Komen ya di bawah. Dan ada satu lagi ya, ini aku jujur kurang ngerti. Kalau dilihat kayak ruangan baru gitu loh, nggak tahu buat apa cuy. Apakah ini mode baru juga belum tahu ya. Nah makanya biar kita tahu detail semua yang baru-baru ini, kita wajib daftar ya, supaya bisa main di advance server Januari nanti. Oke, mungkin cukup segitu aja ya tutorialnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Cukup sekian, and matur nuwun. Sampai jumpa di video selanjutnya.